Selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita nak membina sang singa yang jinak. Di video lepas, kita telah gunakan kawalan pilihan tunggal untuk mengawal servo motor jika Microbit digoncang. Kali ini, kita akan menggunakan sensor buatan sendiri untuk mengawal servo motor menggunakan struktur kawalan ulangan atau loop. Sediakan semua bahan projek untuk kali ini, kertas warna dan kardbord, foil aluminium, wayar penyambung, micro servo motor 3V, 5 klip wayar, bekalan kuasa atau bateri dan papan Microbit. Potong bentuk singa dalam dua selinan, pisahkan kepala daripada badan singa. Balut satu ekor dengan foil aluminium, tampal aluminium di belakang ekor singa yang satu lagi seperti ini. Klipkan satu ekor ke GND dan satu lagi ke P0. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor, wayar jingga ke wayar putih, wayar merah ke wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Klipkan wayar berwarna putih pada pin 1. Wayar berwarna hitam pada GND. Dan wayar merah ke 3V. Pasang lengan pada servo motor, tampal servo motor pada kepala singa. Kita nak programkan Microbit untuk menggerakkan kepala singa mengikut bilangan kali ekornya ditekan. Sebagai contoh, jika kita memegang ekor singa sebanyak 5 kali, kita nak gerakkan kepala singa sebanyak 5 kali apabila butang A ditekan. Kita mulakan dengan pengaturcaraan sensor sentuhan dahulu, bina variable baru dan namakannya sebagai ekor. On start, letakkan blok set echo to zero. Setiap kali echo ditekan, iaitu pin P0, kita nak tambahkan nilai echo. Gunakan block forever, masukkan block if then. Masukkan syarat pin P0 is pressed. Jika P0 ditekan, masukkan block tambah nilai echo by 1. Change echo by 1. Gunakan block pause dan setkan masa sebanyak 100 milisaat. Tunjukkan nilai echo menggunakan show number dan variable echo. Show number, variable echo. Sekarang kita nak gerakkan kepala singa sebanyak kali ekornya ditekan. Kita gunakan on button A pressed. Gunakan block repeat untuk pastikan kepala singa bergerak mengikut bilangan kali echo P0 ditekan. Gunakan blok set servo P1, angle to 60 darjah untuk gerakkan kepalanya. Gunakan blok pause 500 milisaat. Kemudian blok set servo P1, angle to 120 darjah. Block pause 500 milisaat. Sambungkan Microbit pada komputer menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit. Keluarkan wayar USB daripada Microbit. Sambung bekalan kuasa atau bateri kepada Microbit. Kemaskan projek anda. On bekalan kuasa dan lihat apa yang berlaku apabila ekor singa ditekan.
Bilangan kali ekor ditekan akan dipaparkan pada papan microbit. Sekarang tekan butang A, kepala singa akan bergerak mengikut nilai yang terpapar pada papan microbit. 1, 2, 3. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek singa jinak dah siap. Sebagai cabaran, programkan microbit untuk reset kiraan apabila butang B ditekan. Selamat mencuba. Thank you.